Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat pertumbuhan Sansevieria pagoda tumbuh maksimal sehat dengan anakan yang banyak. Sansevieria pagoda yang saya tanam di pot sebelumnya terlihat penuh, dan kalau ada tunas baru yang muncul, pot terlihat sempit dan lembab sehingga sering terjadi pembusukan. Supaya Sansevieria tumbuh maksimal, saya memindahkan Sansevieria pagoda ke dalam pot yang ukuran lebih besar, yaitu 27 cm.
sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum.